Просто это турецкая или... Kementerian Pertahanan Rusia dikabarkan tengah bersitegang dengan tentara bayarannya Grup Wagner. Hal ini berimbas pada serangan di kota Bakhmut. Serangan mematikan di Bakhmut kini telah terhenti. Hal tersebut dilaporkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui pembaruan informasi intelijennya pada Sabtu 25 Maret 2023 melalui Twitter. Kementerian tersebut menuturkan berhentinya serangan di Bakhmut tak lepas dari faktor ketegangan antara Kemenhan Rusia dengan tentara bayaran Grup Wagner. Kemenhan Inggris menyebut Rusia kemungkinan telah mengalihkan fokus operasionalnya ke Avdiivka, selatan Bakhmut. Selain itu juga ke sektor Kremina Sevastopol di utara. Di sana, Rusia kemungkinan hanya bertujuan untuk menstabilkan garis depan. Sementara itu, militer Ukraina melaporkan bahwa pihaknya sudah melihat sedikit penurunan operasi Rusia di kota Bakhmut. Meski demikian, pihaknya masih akan bertahan di sana. Mereka juga berhasil menstabilkan situasi di sana meski sulit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!